Nah, buat kalian nih yang lagi bingung buat cari serangkaian produk skincare, terutama untuk mengatasi kulit kusam, untuk mengobati flek-flek hitam, dan juga menutrisi serta melembabkan kulit kalian, tenang aja nih, karena hari ini aku bakalan rekomendasiin ke kalian nih satu rangkaian produk skincare yang kandungannya unik banget, bahan aktifnya juga banyak banget, dan ekstraknya juga nggak kalah juara nih. Dan buat kalian yang penasaran produknya apa, keep on watching. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap smart buat jalanin minggu ini. Dan buat kalian yang nggak penting-penting banget nih buat keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalau kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya. Tada, ini dia produknya. Ini adalah serangkaian produk skincare dari Liska. Jadi ini satu rangkaian yang terdiri dari essence, ada day cream, night cream, dan juga facial washnya. Dan hari ini aku bakalan bedah ingredients dari masing-masing produknya nih. Nah, yang pertama yang bakal aku bahas duluan itu adalah Liska Pure Essence-nya nih. Jadi untuk essence ini terdiri dari 2 bahan aktif dan juga 4 ekstrak. Nah, untuk bahan aktifnya sendiri itu ada niacinamide dan juga ada hydrogenated castor oil, dimana niacinamide itu kan emang bagus banget nih untuk yang kulitnya berminyak, karena dia bisa banget mengontrol sebum berlebih. Selain itu bisa banget mencerahkan, membantu mengatasi flek-flek hitam. Selain itu, niacinamide juga bisa banget memperbaiki skin barrier kulit kamu. Dan juga, castor oil ini juga bagus banget untuk menghidrasi dan melembabkan kulit kamu. Dan selain itu, juga ada 4 kandungan ekstrak yang bisa banget melembabkan dan menutrisi kulit kamu. Nah, sekarang aku bakal kasih lihat aja nih tekstur dari esensinya. Jadi untuk esensinya ini, itu teksturnya cair nih, kalian bisa lihat. Dan ini tuh gampang banget ngeresepnya dan gak lengket. Nah, yang selanjutnya aku bakalan bahas yang day creamnya nih. Jadi untuk kemasannya seperti ini, dan di dalam day creamnya sendiri itu terdiri dari 6 bahan aktif dan juga 3 ekstrak nih. Dan aku bakalan sebutin satu persatu bahan aktifnya apa aja. Jadi untuk day creamnya sendiri tuh sudah ada kandungan SPF-nya nih. Dan di dalam day cream ini sudah terdapat 3 kandungan yang memang berfungsi sebagai SPF. Yang pertama ada kandungan ethyl hexyl methoxycinamide. Yang kedua ada kandungan ethyl hexyl triazone, dan yang ketiga ada kandungan benzophenone. Nah, ketiga bahan yang udah aku sebutin tadi itu punya fungsi sebagai UV filter nih. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, karena di dalam day cream ini itu udah bisa banget melindungi kalian dari kerusakan karena sinar UV. Nah, kandungan bahan aktif selanjutnya yang keempat itu adalah tranexamic acid. Jadi tranexamic acid ini memang punya fungsi untuk membantu menghilangkan flek-flek hitam. Dan ada banyak banget nih penelitian yang mengatakan bahwa tranexamic acid itu banyak banget digunakan untuk mengatasi melasma. Nah, seperti yang kalian tahu nih bahwa melasma itu adalah salah satu permasalahan kulit di mana muncul flek-flek hitam di wajah, dan tranexamic acid ini bisa banget membantu mengatasi flek-flek hitam apalagi karena kerusakan dari sinar UV. Nah, bahan aktif yang kelima itu adalah allantoin. Jadi allantoin ini punya fungsi sebagai moisturizer. Dia bisa banget melembabkan kulit kalian dan juga bisa banget menjaga kelembutan kulit kalian. Selain itu, allantoin juga bisa banget nih membantu menstimulasi pembentukan kolagen. Nah, untuk bahan aktif yang keenam itu adalah gliserin. Jadi gliserin ini punya fungsi untuk melembabkan kulit kalian, menjaga kulit kalian dari kekeringan, dan membantu menghidrasi kulit kalian.
Nah, untuk tiga ekstraknya itu ada shea butter, ada plum extract, dan juga ada licorice extract yang bagus banget juga nih untuk menutrisi dan melembabkan kulit kalian. Dan untuk yang ketiga yang aku bakalan bahas itu adalah night creamnya. Jadi untuk kemasannya sama seperti yang day cream. Dan untuk kandungannya di dalamnya juga terdapat 6 bahan aktif dan juga 3 ekstrak nih. Dan aku bakalan bahas satu per satu. Nah, untuk yang pertama itu adalah tranexamic acid. Jadi seperti yang udah aku jelasin tadi bahwa tranexamic acid itu banyak banget dipakai untuk mengatasi flek-flek hitam dan membantu untuk mengatasi permasalahan kulit terutama karena kerusakan sinar UV. Dan untuk kandungan yang kedua itu adalah alpha arbutin. Jadi alpha arbutin merupakan ingredients yang bagus banget untuk mencerahkan kulit nih. Untuk bahan yang selanjutnya atau ingredient selanjutnya itu adalah pantenol. Jadi pantenol ini tuh banyak banget juga nih manfaatnya, selain bisa menjaga elastisitas kulit, membantu menghidrasi dan melembabkan kulit kalian, dia juga bisa berfungsi sebagai antiinflamasi, jadi bisa banget nih mengatasi peradangan atau tanda-tanda iritasi seperti kemerahan di kulit kalian. Dan bahan selanjutnya atau ingredient selanjutnya adalah glycerin yang seperti tadi udah aku jelasin, dia tuh bagus banget untuk melembabkan dan menghidrasi kulit kalian. Serta kandungannya yang terakhir yang keenam itu adalah allantoin yang bisa banget juga menjaga kelembapan kulit kalian dan menjaga kelembutan kulit kalian. Dan ada 3 ekstrak di dalamnya, yaitu ada shea butter, ada licorice extract, dan juga ada plum extract yang selain bisa menjaga kulit kalian, menutrisi kulit kalian, menghidrasi kulit kalian, dan juga bisa membantu merawat kulit kalian. Nah, setelah tadi aku jelasin ke kalian nih masing-masing ingredients dari day cream dan juga night cream, sekarang aku bakalan kasih lihat ke kalian tekstur day creamnya kayak gimana nih. Jadi untuk tekstur day creamnya, nah ini untuk tekstur day creamnya kayak gini. Jadi dia creamy tapi enak banget dipakai dan gak lengket sama sekali juga. Terus gampang banget ngeresepnya dan benar-benar enak banget berasa kulit kalian tuh lembab setelah pakai ini. Nah, yang selanjutnya aku bakalan langsung cobain aja yang night creamnya. Jadi night creamnya sama tempatnya seperti yang day cream. Nah, ini untuk tekstur night creamnya kayak gini. Dan ini juga sama, ini enak banget dipakai dan benar-benar berasa lembab banget dan gak lengket sama sekali. Nah, untuk facial wash ini itu terdiri dari 3 bahan aktif dan juga 1 ekstrak nih. Dan untuk bahan aktifnya sendiri itu ada alpha arbutin, ada glycerin, dan juga ada citric acid. Dan untuk bahan aktifnya sendiri yang pertama tadi ada alpha arbutin, di mana alpha arbutin tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit nih. Dan ada juga glycerin yang bagus banget juga nih untuk melembabkan kulit kalian. Selain itu ada citric acid yang merupakan kandungan dari alpha hydroxy acid yang bagus juga untuk membantu meratakan tekstur kulit kalian dan membantu mengurangi flek-flek hitam. Dan ada ekstrak papaya yang bagus juga nih untuk menghidrasi dan menutrisi kulit kalian. Nah, untuk facial washnya ini tuh bentuk tutupnya itu flip top, jadi dia dibuka tutupnya seperti ini, dan ini tuh wanginya enak banget. Jadi yang aku bahas hari ini adalah serangkaian produk lightening seriesnya dari Liska Beauty nih. Tapi buat kalian yang mungkin permasalahan kulitnya adalah acne, tenang aja, Liska Beauty juga menyediakan serangkaian produk yang bisa banget mengatasi acne kalian. Selain itu, Liska Beauty juga punya serangkaian body product nih. Dan kalian gak perlu khawatir karena semua produknya Liska Beauty sudah terdaftar di BPOM. Dan buat kalian yang tertarik nih buat cobain produk-produknya Liska Beauty, kalian bisa banget langsung aja datengin Instagramnya di Liska Beauty, atau kalian juga bisa nih kunjungin websitenya di liskabeauty.com. Sekian review aku hari ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.